أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anbiya ayat 46. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas ayat 43. Ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina? لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. Maksudnya, ataupun bagi mereka ada Tuhan-Tuhan yang boleh menghalang mereka min dunina daripada selain kami. Itu boleh menghalang mereka daripada azab Allah, selain daripada Allah. Mereka tidak mampu menolong diri mereka. Bahkan, dan tidak juga mereka daripada kami akan diselamatkan, akan ditolong. Pengajaran yang pertama, musibah yang paling besar dan dahsyat ialah azab Allah di akhirat. Dan tidak ada satu pun mana-mana Tuhan yang disembah yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat menyelamatkan penyembahnya daripada azab Allah. Melainkan Allah. Yang kedua, semua yang disembah selain daripada Allah, semua yang disembah selain daripada Allah, sekali-kali tidak mampu untuk menolong diri sendiri. Apatah lagi untuk menolong manusia yang menyembahnya. Yang ketiga, alhamdulillah, kejayaan yang hakiki ialah apabila manusia dapat mengelakkan daripada musibah yang paling besar dalam hidupnya, iaitu azab neraka
dan dapat apa yang paling disukainya yaitu syurga. Ayat 44. Bal mata'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umr afala yarawna anna na'til arna dan fusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Maksudnya bahkan kami telah memberi kesenangan kepada mereka ini dan juga nenek moyang mereka sehingga umur mereka panjang. Tidakkah mereka melihat memerhati sesungguhnya kami telah mendatangi bumi lalu kami mengurangkannya yang dimiliki oleh orang-orang kafir daripada sempadannya atau penghujungnya. Apakah mereka yang menang dan mengatasi orang beriman? Pengajarannya pertama, bukan semua kesenangan dan nikmat hidup adalah nikmat sebaliknya ada nikmat dan kesenangan hidup merupakan menjadi punca kepada manusia di azab di akhirat. Menjadi punca kepada manusia di azab di akhirat. Apabila dia tidak mensyukuri nikmat tersebut dan sombong dengannya. Yang kedua, apa sahaja musibah, apa sahaja musibah dan kesusahan yang membawa seseorang ke syurga, maka kesusahan itu adalah satu nikmat. Yang ketiga, manusia yang paling jahat, yang panjang umurnya, tetapi buruk amalannya. Yang keempat, antara bukti kekuasaan Allah, antara bukti kekuasaan Allah dan kebenaran dakwah yang dibawa oleh dan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang beriman semakin luas penguasaannya
di dunia manakala penguasaan orang-orang musyrikin semakin kurang dan lemah. Ayat 45. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, sesungguhnya hanyalah aku memberi peringatan kepada kamu dengan wahyu daripada Allah. Dan orang yang peka tidak akan dapat mendengar seruan. Apabila mereka tidak mendapat peringatan. Pengajarannya pertama, tugas dan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul hanyalah sebagai nazir, hanyalah sebagai nazir, iaitu memberi peringatan tentang dosa dan azab Allah sekiranya manusia melanggarinya. Adapun hidayat adalah milik Allah. Yang kedua, satu-satunya sumber peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wahyu daripada Allah, iaitu Al-Quran. Bukan pendapat atau rekaan baginda. Bukan pendapat atau rekaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesiapa yang tidak mendengar peringatan, sesiapa yang tidak mendengar peringatan daripada Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mendapat manfaat daripadanya, maka dia sama seperti orang yang pekak. Yang tidak mungkin mendapat apa-apa faedah daripada apa yang didengarinya. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey, ayat 46 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas, Allah menceritakan tentang kedegilan, kesombongan orang-orang musyrikin yang tetap tidak beriman kepada ayat-ayat Allah walaupun ia cukup jelas dan banyak. Bahkan mereka mencabar untuk diturunkan azab kepada mereka. Maka ayat hari ini Allah beritahu, kalau betul-betul diturunkan azab kepada mereka, apa keadaan mereka? Adakah mereka biasa sahaja ataupun macam mana? Ya Allah, minas syaitanir rajim. Walain. Dan lam apa dia lam? Lam pasti. In apa dia? Bukan. Kalau sesungguhnya inna. Kalau yang ini nun mati. In. Sekiranya. Dan pasti sekiranya masathum. Masat apa dia? Menimpa mereka nafhatun. Apa makna nafhatun? Nafhatun adna syait. Paling kecil, paling sedikit. Jadi Allah kata, pasti sesungguhnya sekiranya menimpa mereka nafhatun. Dia terjemah apa tu? Paling mana Allah nak bagi tahu apa ni? Kalau sedikit azab, azab yang paling kecil dan paling sedikit menimpa mereka, apa sikap mereka? Sedikitlah. Dari ataupun secipis. Dari azab Rabbika. Pencipta engkau. Allah sebut, azab Rabbika. Supaya manusia bezakan antara azab oleh manusia dengan azab oleh Tuhan. Beza tak? Apa bezanya? Boleh sebut satu ataupun dua perbezaan antara azab manusia dengan azab Allah. Kalau boleh sebut ayat Quran. Sebab ayat Quran tak jadi je. Masih. Tanpa sebut je. Tanpa ayat Quran. Kalau azab manusia sorang-sorang. Kalau azab Allah, ramai-ramai. Tapi azab Allah ramai-ramai pun rasa sorang-sorang kan? Mana rasa berjemaah? Satu je. Beza azab manusia dengan azab Allah. Azab manusia berakhir, ya. Kalau bakar mati, ya. Kalau potong kaki lepas tu hidup lagi. Tapi kalau azab Allah, kalau bakar tak akan mati selama-lamanya. Bahkan sentiasa ditukar kulit baru. Apa dalilnya? Ayatnya. Tak, surah An-Nisa dah betul dah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Setiap kali kulit-kulit mereka masak dibakar dalam neraka, badalna. Kami tukar kulit baru. Setiap kali masak, tukar. Setiap kali masak, tukar. Boleh tak manusia membakar manusia macam tu? Tak.
Sementara nak tukar, kawan tu dah mati dah. Okey. Jadi Allah nak bagi gambaran dahsyatnya azab Allah hanya kena nafhatun, hembusan sedikit je. Apa sikap orang-orang musyrikin, orang yang tak beriman? La yaqulunna lam, apa mana? Pasti. Ini nun dipanggil apa ni? Berapa huruf taukid? Dua. Makna apa tu? Pasti sesungguhnya. Maknanya yang Allah nak beritahu satu benda yang besar, penting. Pasti sesungguhnya. Yaqul. Mereka berkata. Mereka siapa ni? Yang ditimpa sedikit daripada azab. Ya wailana. Wahai celakalah kami. Inna sesungguhnya kami kunna. Apa makna kunna? Apa dia? Adalah dulu. Kunna ni makna adalah dulu, iaitu masa kami di dunia. Adalah kami dahulu zalimin, orang-orang yang zalim. Maknanya bila dikenakan sedikit saja hembusan daripada azab, mereka masih mencabar tak Allah? Alah, sikit sangat, bagilah banyak. Tak ada. Kena sedikit je, mereka terus mengaku kezaliman mereka. Mereka iktiraf dosa-dosa mereka. Baru kena hembusan. Kalau kena banyak, kenapa mereka ketika ini mereka mengaku zalim? Kat dunia mereka tak akan mengaku sampai mati. Ya. Sebab dulu mereka dengar. Makna apa tu? Antara nampak dengan dengar beza tak? Beza. Dia dengar ni, batulah yang membezakan perkara asas, yang membezakan akidah orang beriman dengan akidah orang tak beriman pada. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman dinamakan orang beriman sebab percaya sebelum nampak. Itu beriman. Kalau dah percaya setelah nampak, bukan beriman. Kenapa tak beriman? Sebab bila dah nampak, semua orang beriman, betul tak? Nampak api kat depan, semua orang percaya. Jadi hujan, Allah uji kita pada Allah bagi, tak nampak. Jadi kalau kita percaya pada Allah, kita akan percaya semua benda yang baik, yang diberitahu oleh Allah. Okey, azab ni di mana ni? Allah kata kalau kena sentuhan sedikit sahaja. Di dunia ke di akhirat? Ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan ini di dunia. Contohnya kelaparan. Apa-apa saja musibah. Contoh yang Allah sebut dalam Quran. Mereka akan mengaku kesilapan mereka dan mereka mencela diri mereka masa kat dunia lagi. Cuba buka surah Al-Qalam. Ayat 29. 29 ke? Surah Al-Qalam. Ke Al-Qamar? Al-Qamar. Surah Al-Qamar ke Al-Qalam? Ini bukan ni. Yang saya bagi surah Al-Qamar ke Al-Qalam? Qamar. Ini surah apa ni? Qamar. Cuba tengok nombor ayat. Dia pun sama ada silap nombor ayat ataupun silap nama surah. Al-Qalam.
Coba baca ayat itu. Ah, betul. Al-Qalam. Jazakallah khair. Asyik. Surah Al-Qalam kan? Ha? Tahu tak kisah apa ni? Pemilik kebun, ini bukan surah Al-Kahfi ni, ini cerita yang berbeza. Pemilik kebun, berapa adik beradik yang mewarisi kebun tu daripada bapak dia. Bapak dia suka infak, suka bagi zakat, suka bantu orang miskin. Tapi bila bapak dia mati, diwarisi oleh anak-anak yang kedekut. Jadi mereka kata kita pungut buah-buahan hasil tu waktu pagi ketika orang miskin tidur. Supaya orang miskin tak sedar dan supaya mereka tak meminta. Tapi bila mereka pergi kat kebun tu, senyap-senyap, apa jadi? Ha? Dia kata kita tersilap tempat. Sebab tempat tu kosong. Ini bukan kebun kita ni. Tapi ada seorang yang waras, dia kata, inilah kebun kita. Tapi Allah telah hancurkannya. Okey. Itu masad nafhatun di dunia. Allah kenakan sedikit saja bentuk azab di dunia. Apa sikap mereka? Qalu, mereka kata, Qalu, Subhana, Maha, Maha Suci, Tuhan kami. Inna kunna, sesungguhnya kami zalimi. Sama ayat tadi kan? Inna kunna zalimin. Tapi ayat tadi kat akhirat. Yang ni kat dunia. Fa'akbala ba'duhum. Maka saling antara satu sama lain. Yatalawamun. Yatalawamun apa makna? Al-laum. Apa dia al-laum? Saling menyalahkan. Ini dia panggil apa ni? Nafsu ada berapa semua? Tiga pertama. Amarah. Yang kedua. Lawamah. Yang ketiga. Mutmainnah. Ini nafsu apa ni? Lawamah. Nafsu yang bila buat dosa, buat silap, dia kutuk. Dia menyesal. Lepas tu buat lagi. Lepas tu menyesal lagi. Kutuk lagi. Ha. Yatalawamun. Lawamah daripada perkataan ni. Allaw. Maka di antara mereka saling kutuk-mengutuk. Salah menyalah. Bila tu? Nah, cuba turun lagi. Bila kebun mereka semua terbakar. Dan mereka berkata lagi, Qalu ya wailana. Apa makna ya wailana? Celakalah kami. Biasa ayat ya wailana biasa di akhirat. Tapi ini kat dunia. Ya wailana, celakalah kami. Inna kunna taghin. Sesungguhnya kami ini golongan melampau. Apa kelampauan mereka? Kedekut. Tengok Allah balas. Allah balas apa? Dia nak jimatkan apa? Dia tak nak bagi pada orang miskin. Sepatutnya dia kena bagi berapa? Ha? Dekat. Berapa? 2.5%. Allah minta dia keluarkan 2.5%. Tapi dia kedekut. Maka Allah hilangkan 100%. 100% Allah hilangkan. Kamu kedekut yang sikit, Allah hilangkan semua sekali. Pengajaran. Okey, lepas tu, dia kata apa? Asa Rabbuna. Asa apa dia? Moga Tuhan kami ayyubdilana. Ma? Menukarkan untuk kami khairan. Lebih baik. Minha daripadanya. Daripada apa? Daripada kebun yang dah terbakar hangus. Sebab apa? Inna ila Rabbina. Sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami. Raghibun.
kami mengharap. Makna apa dia bertobat? Apa? Ada Allah bagi sedikit nafhatun, sedikit bentuk azab, maka kesannya kat dunia mereka cela, kutuk diri mereka dan mereka bertobat. Tapi mereka bertobat masa ni ada faedah? Ha? Tak ada? Adalah kat dunia ni. Ada. Apa bukti mereka bertobat? Ha, ni. Kami hanya kepada Tuhan kami, kami berharap. Kami tak harap dari yang lain. Okey. Nah. Dia bertobat, apa syarat dia bertobat? Berapa? 6 ke 7? Ha? Oh, 4 je. Macam mana? Menyesal. 2? Sorang-sorang, banyak sangat syarat dia. Ha? Pertama tinggallah dulu, menyesal tapi isap rokok. Aku menyesal aku isap rokok. Ha? Tinggal dulu. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga? Tak, yang ketiga berazam untuk tidak melakukan. Untuk tidak mengulangi. Yang keempat? Ikhlas kepada Allah. Yang kelima? Sebelum waktu taubat tak diterima. Waktu taubat tak diterima ada berapa? 3 ke 4. 1. Nyawa sampai ke halkum macam Fir'aun. Bertaubat tapi dah terlambat. Yang kedua? Sebelum matahari terbit sebelah mana? Timur ke barat? Barat. Okey. Ada syarat istighfar? Tak ada. Ada syarat salat taubat? Tak ada. Ada orang istighfar 100 kali tapi tak cukup syarat. 3 je. Menyesal tak? Allah tak terima. Jadi orang ni Allah terima taubatnya. Sebab apa? Cukup syarat. Sama juga yang bunuh 100 orang. Dia taubat tak? Allah terima tak? Ada tak sebut? Tengah-tengah jalan dia salat sunat taubat. Tak ada. Cukup 4 syarat cukup. Okey? Okey, kita bagi contoh pula. Orang yang menyesal di akhirat dan mengaku berdosa tapi terlambat. Cuba buka surah kegemaran anda, iaitu surah Yasin. Ayat 60. 50? 52. Dari surah Yasin saya tak payah terjemah. Semua mahir belakang ni. Dah 30 tahun baca. Okey. Baca. Terjemah. Kalau mereka berkata, ya wailana. Ya wailana tu, kutuk apa tu? Biasa orang ni susah nak kutuk diri sendiri kan. Biasa dia kutuk siapa? Kutuk. Tapi bila dia sampai satu masa, satu tempat, dia tak akan kutuk orang. Dia hanya kutuk diri sendiri je. Celaka aku. Celaka aku bila ni? Di akhirat besok. Okey. Celakalah, wahai celakanya kami, man. Man. Man? Siapa? Ba'asana. Mam, siapa yang membangkitkan kami? Min. Dari. Marqadina. Tempat? Tempat apa? Tempat tidur. Di mana ni? Kubur. Kubur tempat tidur. Dari tempat tidur kami. Haza. Ma wa'adar Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Allah tak sebut Allah. Allah sebut Rahman. Wasadaqah al-mursalun. Dan benarlah para utusan. Okey. Apa maksud ni? Siapa bangkitkan kami daripada tidur kami? Adakah orang yang dalam kubur tidur? Tak. Habis ayat ni tidur kan? Cuba tengok terjemah. Tidur kan?
Hah? Apa dia? Dah, habis betul. Ha. Perumpamaan. Macam mana tu? Ha? Mana orang dalam kubur sentiasa sebering, tak bangun-bangun. Kuat sikit. Eh, kenapa tidur? Tak perasan? Itu baru 30 tahun baca. Kalau 60 tahun baca, mungkin tahu kau. Siapa tahu? Sebelum? Tak, soalnya dia kata, siapa bangkitkan kami daripada tidur? Soalannya, adakah orang yang dalam kubur tidur? Kan Nabi kata, kubur ni adalah salah satu je. Satu, taman syurga. Kalau taman syurga tidur tak? Tak, rugilah. Duduk dalam taman tidur. Ha. Ataupun, lupa neraka boleh tidur tak? Tak boleh. Oh, dia ingat dia nak tidur. Lepas tu dia bangunkan. Tak sempat tidur. Apa dia? Apa dia? Oh, tidur adalah saudara kematian. Macam mana tu? Lalai? Tak ada kaitan dengan dunia. Azab kubur sekejap, apa tu? Lepas tu kenapa dia kata tidur? Secara zahirnya, jasad tu mati. Tapi dia diazab ke tak? Roh dia azab, jasad tu mati. Okey, ada dua tafsiran. Jawapan tadi, tak adalah salah sangat. Tapi tak adalah betul sangat. Ha? Dia ada dua tafsiran ulama. Pertama, di antara dua tiupan. Tiupan pertama, menunjukkan apa? Kiamat dah semua mati kan? Tiupan kedua, manusia dibangkit ke semula daripada kubur. Ada pendapat mengatakan tempoh tu 40 tahun. Dan tempoh 40 tahun, Allah tidurkan mereka. Tapi sebelum dia tiup sangkakala pertama, tak tidur. Dia azab ataupun nikmat dalam syurga. Okey? Pendapat kedua, mereka tak ditidurkan. Tapi itu sebagai simbolik. Bila mereka dibangkitkan, mana ditiup sangkakala kedua, makna berlaku kebangkitan. Dan mereka dah faham. Bila dibangkit daripada kubur, mereka akan dapat azab yang lagi dahsyat, lagi lama. Maka bila dibanding azab yang lagi dahsyat dan lama dengan azab dalam kubur, azab dalam kubur macam tidur. Boleh faham? Sebab tu Nabi kata, siapa yang diazab dalam kubur, maka selepas kubur, asyaddu, lagi dahsyat. Okey. Kita kalau diberi pilihan, penjara seumur hidup dengan duduk di luar tapi dipukul setiap saat, kita nak yang mana? Tapi gelap tau. Penjara. Kita nak penjara kan? Sebab apa? Bila dibanding dengan yang di luar sana. Okey? Jadi di sini orang ni menyesal kan? Menyesal sebab kufur kepada Allah. Dan azab dalam kubur tu dibanding dengan azab akhirat, mungkin boleh dikatakan nafhatun. Hanya sedikit saja. Ada orang kata, ada yang mati sejak zaman Nabi Adam. Dan ada yang mati dekat kiamat. Yang mana paling lama dia azab dalam kubur? Yang mati zaman Nabi Adam kan? Kadang-kadang yang mati zaman Nabi Adam tu, dosa dia sama dengan yang mati dekat kiamat. Tapi yang mati zaman Nabi Adam, dia akan diazab dalam kubur lama tak? Lamalah sementara nak tunggu kiamat. Tapi yang mati sebelum kiamat, sekejap tak? Tapi dosa sama.
Azab mungkin tak sama. Macam mana nak jawab? Tak adil. Yang tu kena azab beribu tahun. Dosa sama yang ni. Hari ni mati, besok kiamat. Apa dia? Tak sama apanya tu beribu tahun ini satu malam je. Kuat sikit. Allah mencipta masa, Allah juga berkuasa menjadikan azab yang satu hari sama dengan azab beribu tahun. Habis. Allah Maha berkuasa. Okey. Kita balik pada... Dan ada satu lagi, saya tak nak sebut ayat ni. Manusia bila dikenakan azab, dia akan mengaku. Dia akan kutuk diri dia. Tapi tak mungkin dan tak akan disalahkan orang lain. Tuhan pun dia tak salah, takdir pun dia tak salah, mak bapak dia pun dia tak salahkan. Semuanya salah diri sendiri. Tapi dah terlambatlah. Ayat apa tu? Ayat apa? Saya tak bagi ayat ni sebab ayat ni memang selalu kita baca. Kalau dia baca dan faham makna, dia boleh jawab. Kuat sikit. Boleh baca ayat tu? Bukan. Tak, itu mengaku masa dalam perut ikan. Bukan masa kiamat. Ini kiamat, mengaku berdosa setelah di akhirat besok. Surah apa tu? Az-Zumar. Surah tu jarang orang baca kan? Bila orang dengar pun macam dia tak biasa je. Tak ada ayat yang selalu orang kita baca. Kuat-kuat sikit. Waqalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah apa? Baca berapa, seminggu berapa kali? 7 kali setiap malam kan? Mereka berkata, kalau dulu kami mendengar, kami berakal, kami faham, kami beramal, kami tak mungkin menjadi penghuni neraka. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Wa nada'ul mawazin. Lepas tu, Allah beritahu suasana pada hari kiamat nanti. Di pada mahsyar. Wa nada'u. Dan nada'u apa dia? Kami letakkan. Mawazin. Mawazin jamak. Mufradnya apa? Al-Mizan. Mizan, bukan Mizan. Ha? Mizan. Ada tak orang nama Mizan? Di mana? Oh, Terengganu. Saya tak tahu. Ada? Jadi kalau satu Mizan. Mizan apa makna? Timbangan. Kalau banyak, Mawazin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan. Al-Qista yang adil. Liau bila ni? Li dalam bahasa, dalam ayat Quran ni kata ahli tafsir pertama bermakna kai. Kai tahu? Kai untuk. Ataupun li'ajri. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil untuk hari kiamat. Ada pendapat kedua, lam ni bermakna fi. Fi apa makna? Di ataupun ketika. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Dua-dua betul maksud. Nak terjemah pada boleh, nak terjemah untuk pun boleh. Untuk hari kiamat.
Kenapa hari kiamat dinamakan kiamat? Berasal kiamat daripada perkataan apa? Qama yaqumu, berdiri kan? Kenapa hari kiamat dinamakan kiamat? Semua pada masa berdiri kan? Lagi? Daripada masa juga hari yang ditegakkan, didirikan segala bukti dan hujah. Semua akan mengaku. Okey. Fala. Maka. Tidak tuzlamu. Tidak akan dizalimi. Nafsun. Setiap jiwa ataupun setiap orang. Syai'a. Sedikit pun. Ayat ini Allah nak bagi ancaman, amaran kepada orang-orang yang kufur syirik. Dan juga Allah nak bagi berita gembira kepada orang yang beriman. Yang sentiasa beramal soleh. Okey. Apa berita, apa amaran, ancaman kepada orang musyrikin? Apa dia? Di mana ni? Satu timbangan yang adil. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun akan, tidak ada seorang pun dizalimi walaupun, makna apa? Cuba tengok ayat seterusnya. Wa in kana. Ini bukan ayat seterusnya kan? Ayat sama kan? Okey. Wa in. Dan sekiranya kana adalah amalan itu misqal habbah. Misqal daripada saqil, musaqal, seberat habbah bijian min khardalin, dari khardalin sawi ke? Daripada sesuatu yang paling halus. Boleh terjemah misqal zarratin, dari sebesar zarrah. Seperti dalam surah apa? Hukuman. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin. Surah apa? Zalzalah. Jadi Allah nak beritahu tak ada siapa pun akan dizalimi walaupun amalannya sebesar zarrah. Sebesar zarrah ni macam mana? Dia, ulama mengatakan macam kita tengok, kita buka tingkap rumah pukul 10, pukul 11. Cahaya matahari masukkan. Dalam cahaya kita nampak apa? Makna kalau amalan kita sebesar habuk tu pun, Allah akan tunjukkan. Tapi ada tak amalan? Amalan baik ke buruk sebesar habuk tu? Ada. Contoh amalan baik. Sebesar habuk tu ada? Ada. Tak ada kan? Kalau kita senyum pada orang, amalan tu sebesar apa? Sebesar muka kita lah. Kalau kita buat jahat pada orang, apa dia? Jahat yang sebesar habuk. Siapa dia pernah buat? Jahat dia sebesar habuk je. Contohlah, dia masukkan, dia masuk masjid, lepas tu ada selipar kawan tu, dia kuih sikit je, bergenjat sikit je. Dia bersabuk kan? Tak. Sebenarnya kata ulama, Allah nak bagi perumpamaan. Kalau ada pun, akan dihisap. Kalau ada, jangan fikir, alah kecil je. Tak ada apa pun, tak ada. Allah bukan macam manusia. Manusia kadang-kadang kecil-kecil pun, alah saya maaf je. Hutang RM10, okey je.
Tapi kalau 100 saya akan tuntut. Tapi Allah ataina, kami akan ataina ni fi'il apa? Madi ke mudhari'? Kami mudhari' ke madi? Kan dah habiskan. Buat fi'il madi, fi'il mudhari', habiskan. Fi'il apa ni? Madi ke mudhari'? Ada kata madi, ada kata mudhari'. Ada satu lagi fi'il tak jawab, fi'il amar. Fa'il apa? Apa ni madi? Apa tanda? Tanda fa'il madi apa dia? Hamzah. Kalau ni fa'il apa pula ni? Aqra'u. Ini ada Hamzah. Ni madi ke mudhari'? Sukun. Khalid. Fa'il apa tu? Ataina. Mudhari'. Asyik. Mana ada rasa-rasa? Dia tiga je. Hapris. Mudhari'. Asyik. Satu lagi yang pelajar tak jawab. Fa'il amar. Amar aku. Sakit? Madi, apa tanda dia? Betul. Dia kalau kena, dia boleh bagi tanda. Kalau dia na kat belakang, fa'il madi. Darabna, katabna. Okey. Jalasna. Anzalna. Okey. Kami datangkan. Mana fa'il madi lah. Kami telah datangkan. Biha, dengannya. Dengannya, nya ni balik pada apa? Nya ni balik pada apa? Habbatin. Okey. Allah, setiap amalan manusia, walaupun sebesar zarah, Allah dah bawa datang tak pada hari kiamat ataupun belum? Dah ke belum? Belum. Belum laku kiamat lagi. Tapi kenapa Allah guna fi'il madhi? Kami telah datangkan. Bukan kami akan. Kalau mudhari' macam ni. Cuba buat sikit kalau mudhari'. Kami akan buat datang. Na'ti. Na'ti kami akan bawa datang. Sebab kiamat belum berlaku. Jadi yang mana betul? Ataina ke na'ti? Ataina sebab itu ayat Quran ni, bukan ayat Quran ni. Tapi soalannya, kenapa Allah guna fi'il madi sedangkan belum berlaku? Dia ulama ahli tafsir mengatakan Allah ni dia bebas nak guna fi'il apa. Sebab apa? Sebab dia guna fi'il madi ke fi'il mudhari' ke, benda tu pasti berlaku. Dia tak macam manusia. Manusia kata akan buat, dah 10 kali tak buat-buat pun. Tapi kalau Allah kata telah, mana Allah nak beritahu apa? Benda tu pasti akan berlaku. Tak ada keraguan. Okey, wa kafa. Dan kafa cukuplah. Bina dengan kami sebagai apa? Hasibin yang menghisap ataupun menghitung. Hasibi ni makna dia pertama alimin. Cukuplah kami saja sebagai satu, kami tahu semua amalan manusia. Yang kedua, kami catat. Yang ketiga, kami jaga amalan tersebut sampai kiamat. Yang keempat, kami hisap. Yang kelima, kami balas. Jadi bila Allah yang menghitung amalan manusia, perlu tak orang lain lagi? Tak. Itu makna kafa. Tapi kalau kita menghitung amalan orang, tepat tak?
Bukan kita hitung amalan orang. Kita hitung amalan kita sendiri. Tepat tak? Contoh-contoh semalam lah. Berapa kali kita mengumpat? Berapa kali? Kita semalam sepanjang satu hari kita jumpa orang dan berapa kali kita senyum? Tahu? Ini bukan yang minggu lepas semalam. Tahu? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak kita senyum berapa berapa kali dan kepada berapa orang? Allah tahu. Okey, kita tengok. Mawazin. Macam mana Allah timbang tu? Cara Allah timbang. Adakah macam kita timbang gula, beras? Okey, cuba buka ni. Teks Arab tu. Ha, tak apalah. Ada satu lagi tak apa. Ini pun, okey. Ini hadis ni. Tengok. Saya tak tahu ini hadis ni kalau kita faham jadi berita gembira ataupun menakutkan. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhumah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah, inna Allah sayukhallisu. Yukhallisu, Allah akan ikhtar, akan memilih. Akan membezakan. Rajulan, seseorang itu, min ummati, daripada umatku, ala ru'usil khala'iq. Di khala'iq, makhluk-makhluk. Ru'us, khala'iq ramai. Bila ni? Di akhirat besok. Allah akan pilih-pilih seseorang di khala'iq ramai, di yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayan suruh alaihi, maka dia dibuka. Yang suruh dibuka ke atasnya tis'atan wa tis'ina sijillan. Berapa? 99. Sijilan, rekod amalan. Mana ada orang tu rekod amalannya berapa? 99. Dan setiap satu daripada 99, kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap satu daripada 99, sejauh mata memandang. Mana kita boleh tengok sejauh mana? Sampai mana? Sampai tak nampak lah ya, sampai mana? Ha? Sejauh mana kita boleh tengok? Itu satu rekod amalan. Ada apa semua? Mana apa tu? Apa yang... Ini hadis Nabi. Apa yang Nabi nak beritahu? Ialah amalan kita daripada mula balik kan. Setiap hari. Setiap hari. Lepas tu sampai umur? 70, 80. Ialah kita tulis dari harian kita kan. Berapa dari? Tak habis satu pun sebab tak tulis pun. Tak larat nak tulis. Okey. Kemudian? Semua yakul. Kemudian dia berkata, atungkiru min hazam. Dikata pada orang ni. Ni, semua yang 99, ini semua rekod amalan jahat. Lalu dia tanya padanya, atungkiru hazam. Kamu nak menafi tak rekod amalan jahat kamu ni? Kamu nak ingkar? Azalamaka katabati al-hafizun. Adakah Allah tanya? Adakah pencatat aku, iaitu malaikat Al-Hafizun, menzalimi engkau dengan rekod amalan ni? Dia jawab apa? La, ya Rab. Dia mengaku. Semua yang 99, rekod amalan jahat, semua dia mengaku. Satu persatu. Tak ada satu pun yang dizalimi. Wayaqul, maka dia kata padanya, afalaka uzrun, kamu ada apa-apa alasan? Wayaqul, la, tak ada. Tak ada. Memang betul aku buat. Wayaqulu bala. Maka dikata padanya, bahkan ada satu hujah untuk kamu. Orang tu tak tahu. Innalaka indana hasanah. Sesungguhnya bagi engkau, di sisi kami, ada satu
hasanah. Yang 99 tadi semua amalan jahat. Tapi orang ini tak tahu dia ada satu hasanah. Sesungguhnya bagi engkau di sisi kami ada hasanatan, satu hasanah. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Hari ini tidak ada kezaliman ke atas engkau. Tak ada siapa akan dizalimi. Semua akan mengambil haknya. Wa tukhraju bitaqatan fiha. Maka dikeluarkan satu bitaqah. Bitaqah ni apa dia? Akad. Dan ada ahli tafsir mengatakan dia juga adalah bentuk rekod amalan. Satu je. Yang tadi 99. Yang tertulis padanya pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada apa ni? Ada tauhid. Yang kedua ada apa? Syahadah kepada Nabi. Maknanya amalan dia apa semua? Istilah selari. Kemudian fayaqul, tapi yang paling penting di sini nak beritahu apa? Kak tu ada tulis kalimah syahadah. Fayaqul, maka dikata, dia berkata, uhdur waznak, bawa datang timbangan engkau. Fayaqul, maka lelaki itu berkata, ya Rab, wahai Tuhan, ma hazil bitaqah, ma hazi as-sijilat. Apa kak ni? Dibanding dengan rekod amalan 99 ni. Apa dia ni? Aku tak tahu. Kenapa dia bawa dua-dua kan? Satu 99 besar dan banyak. Satu sekeping je. Okey, turun lagi. Faqal, dia Allah berkata, innaka la tuzlam. Jangan risau. Engkau tak akan dizalimi. Fatu da'u as-sijilat fi kaffatin. Maka 99 rekod amalan yang jahat dia letak satu belah sebelah, wal bitaqah dan kad diletak satu sebelah lagi. Fatashat as-sijillat, maka rekod amalan yang jahat 99 ringan, yang kad tu berat. Wasakulat al bitaqah, dan bitaqah tu berat walaupun sekeping. Bala yasqulu ma'a ismillahi syai'un, tidak ada sesuatu yang akan lebih berat daripada kad yang ada tauhid. Maknanya rekod amalan dia jahat banyak. Tapi akhirnya dengan tauhid, dengan kalimah Allah, memberat timbangannya. Macam mana? Tak, belum nampak. Soalannya, adakah dia nampak Allah? Tak. Manusia akan nampak Allah bila? Setelah masuk syurga. Ini belum masuk ni. Dengan suara. Sabarlah nak tengok. Okey, hadis riwayat Tirmizi. Hasib, nombor hadis 2850. Ibnu Majah 4300. Ahmad 9994. Okey. Jadi pengajaran daripada hadis ni apa dia? Siapa ada tauhid, itulah penyelamat paling utama dia daripada azab Allah. Siapa yang tak ada tauhid, amalan dah okey dah, tapi ragu-ragu. Dengan Nabi pun ragu-ragu, itu bahaya. Okey. Saya nak sebut tadi apa bentuk timbangan. Macam mana Allah timbang amalan kita? Ada satu teks. Dia bukan hadis. Tafsiran. Boleh? Tak bagi? Dia kata dah bagi lah. Tak apalah. Kesimpulannya, amalan ni ditimbang dalam tiga bentuk. Dan kata ulama, tiga-tiga bentuk ni mungkin. Satu, Allah. Satu, Allah timbang rekod amalan.
kan amalan kita ditulis dalam satu rekod ataupun buku. Jadi yang ditimbang apa dia? Buku tu. Ha. Yang kedua, Allah timbang amalan tu sendiri, bukan rekod. Contoh, kita salat, Allah timbang salat. Kita senyum pada orang, Allah timbang senyum. Kita puasa, Allah timbang puasa. Soalan dia, macam mana boleh timbang kan amalan tu bukan berbentuk fizikal kan? Jawapannya, Allah Maha Berkuasa menjadikan amalan itu berbentuk fizikal. Contoh, mati. Mati berbentuk tak? Siapa boleh nampak mati? Tak nampak. Tapi bila di akhirat, Allah boleh tak tukar kematian dalam bentuk? Bentuk apa? Bentuk apa? Seekor kibas. Kan Allah bila semua dah masuk syurga, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah tunjuk seekor kibas. Kan? Allah tanya ahli syurga, kamu tahu tak apa apa ini? Ahli syurga kita buat apa? Ya, aku tahu. Itu adalah kematian. Daripada tak berbentuk, Allah tukar kematian dalam bentuk seekor kibas. Kemudian Allah tanya pula ahli neraka, kamu tahu tak ini? Tahu, itu adalah kematian. Tapi dibentuk dalam, kemudian kibas itu disembelih. Dan Allah kata kepada ahli syurga, kulu dan kekal kamu bahagia selama-lama. Sebab mati dah tak ada. Mana kamu jangan fikir lagi nak mati. Sebab mati telah mati. Dan Allah kata kepada ahli neraka, celakalah kamu selama-lama. Dan kamu tak akan mati. Okay? Maka begitu juga amalan kita. Allah boleh buat dalam bentuk berbentuk solat, puasa, senyum, sedekah. Yang ketiga, Allah timbang ialah orang tu sendiri. Kita yang beriman, kita yang solat, Allah timbang apa? Orang. Okay. Ada satu hadis. Nabi kata ada orang yang pergi ke akhirat besok dengan badan dia solid sebab dia main gym setiap hari. Top. Sehat. Tapi bila timbang, hadis sahih, bila ditimbang, tak berat. Maka hadis ni ulama mengatakan, ada juga Allah bentuk timbangan ialah Allah timbang orang tu. Macam tu. Dan kita pernah dengar tak kisah seorang sahabat Nabi yang badan dia kecil dan betisnya halus. Siapa dia? Dan bila kain dia terselak kena angin, sahabat lain gelak. Halusnya betis. Siapa nama sahabat tu? Tak tahu. Siapa yang tahu tapi lupa? Oh, tak tahu dan tak lupa. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi, bila Nabi dengar sahabat lain gelak tengok betis Abdullah bin Mas'ud halus, maka Nabi kata, kamu jangan gelak pada betis Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Sebab kalau Bukit Uhud, tahu Bukit Uhud? Besar tak? Panjang tak? Kalau Bukit Uhud letak sebelah kanan dan betis Abdullah bin Mas'ud letak sebelah kiri, pasti timbangan sebelah kiri lebih berat daripada Bukit Uhud. Maksudnya, kalau ikut logik, tak ada nilai kan? Mungkin 2 kilo aja. Tapi nilai apa dia? Iman. Iman dan amal. Okay? Okay. Ini tafsiran surah Yasin tadi. Tempat tidur. Apa maksud tempat tidur? Ada dua kan? Boleh ulang? Kenapa? Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur? Apa maksud tempat tidur? Beza azab kubur dengan azab di akhirat besok terlalu besar, maka dianggap azab kubur tu hanya seperti tidur. Yang kedua? Tempoh antara dua tiupan ditidurkan. Okey. Cuba buka surah ni. Surah Taha, ayat 112. Okey. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'mal. Siapa yang beramal minas salihat daripada
daripada kalangan orang beriman. Kalau dia beriman dan dia beramal soleh, wahwa mukmin, dia beriman, maka Allah bagi berita gembira, fala yakhafu zulman wala hadma. Maka dia tidak perlu takut kepada dua. Satu, zulman wala hadma. Apa makna zulman? Apa dia? Jangan takut zulman dan jangan takut hadman. Zulman apa dia? Surah Taha ayat 112. Apa makna zulman? Apa maksud zalim? Allah kata kalau kamu beriman, yang kedua kamu beramal soleh, jangan takut kezaliman. Ialah macam mana? Macam mana orang tu, contohlah, orang tu dizalimi di akhirat, contoh. Dia buat jahat 5, Allah tambah 7. Allah kata jangan takut. Tak mungkin kamu buat jahat banyak ni, kemudian ditambah. Tak mungkin. Sebab berlaku tak kat dunia. Kadang-kadang kita buat jahat 1, orang tuduh 3 kan? Ha, di dunia, di akhirat tak berlaku. Yang kedua, hadma. Hadma apa pula? Tidak dikurangkan. Makna apa? Pahala kamu 100,000. Tak mungkin dikurangkan jadi 9,000. Tak mungkin. Walaupun sebesar, kamu akan dapat hak kamu. Ya Allah, ada tak syarikat mana-mana? Kita buat apa sebesar zarah pun dibagi allowance, gaji. Ada? Ada. Yang kita risau apa dah? Takut dia potong gaji. Ha. Ataupun dia, syarikat bankrupt tak dapat langsung gaji. Cuba buka surah Ghafir. Ayat 19. Ha? Ayat 19 surah Ghafir. Cuba terjemah ya'lamu. Dia mengerti siapa dia? Allah. Kha'inah. Kha'inah apa dia? Kha'inah daripada khan. Khanah. Khana. Fi'il madhi, dia telah khianat. Kalau orang yang khianat, kha'inun. Kha'inun. Kalau lelaki, kalau perempuan, kha'inatun. Jadi Allah kata apa ni? Ya'lamu, Allah tahu, a'yun. A'yun apa dah? Mata-mata yang khianat. Allah tahu mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Apa maksud ayat ni? Mata yang khianat. Dalam tafsir, kalau kita baca, ahli tafsir mengatakan mata yang khianat macam ni. Kita tengok, mata dia tengok kita. Tapi sebenarnya dia tengok ke lain. Kita perasan, dia tengok kita. Tapi sebenarnya dia tengok yang lain. Kita tak perasan. Allah tahu. Biasa kamu macam tu kan? Dia buat tengok ustaz je. Tapi dia macam mata juling kan? Allah tahu. Kalau yang mata khianat Allah tahu, yang betul-betul terang-terang khianat, bagi Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam muka senyum. Mulut bagi salam, tapi hati meluat. Allah tahu. Apa dia? Allah akan bongkar apa yang dalam. Mula-mula Allah akan bongkar apa yang dalam kubur, iaitu mayat. Bila dibongkar mayat dalam kubur, Allah bongkar lagi yang lagi menakutkan, iaitu Allah bongkar apa yang dalam. Wahusilama fisudur. Afala ya'lamu iza bu'sirama fil kubur, yang pertama. Yang kedua, wahusilama fisudur.
Okey, cuba buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat berapa? 60 ke? Ayat 49. Ini biasa kita baca ni setiap minggu. Cuba terjemah wawadi'a dan diletakkan. Diletakkan macam tak dilah. Wanadha'ul mawazin, iaitu di dibuka, dibongkar Alkitab. Kitab rekod amalan. Fatara. Lalu engkau melihat, engkau ni siapa? Engkau ni siapa? Tak. Ayat ni Allah tuju pada orang yang membacalah. Yang pertama Nabi Muhammad lah. Allah kata bila kitab rekod amalan didedahkan, maka engkau wahai Muhammad atau siapa-siapa yang baca ayat ni akan melihat al-mujrimin. Orang-orang yang berdosa, musyfiqin, dalam takut. Belum nampak azab, baru nampak rekod amalan, dah takut dah. Takut sebab apa? Mimma fihi, apa yang dalamnya. Dan dia berkata wayaquluna, dan mereka berkata ya wailatana, alangkah celakanya kami, ma li hadzal kitab, apa jenis kitab ni, apa jenis kitab. Dia terkejut tengok kitab tu. Kenapa? La yughadiru saghiratan, kitab ni tak pernah meninggalkan perbuatan walaupun saghirah, kecil, wala kabirah, walaupun besar. Kita makan kuaci kan, kulit kita campak kecil je, akan dikira tak? Kita masuk masjid ada ada benang atas kapet, kita pun ambil benang tu masuk poket, bila keluar kita masuk bakul sampah, ada pahala? Ada. Jadi sebab itulah orang yang berdosa terkejut. Sebab dalam rekod amalan dia, yang kecil pun ada, yang besar lagi ada. Illa semuanya ahsaha. Semuanya Allah menghitungnya. Wawajadu. Dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka kerjakan. Hadira. Semua hadir. Semua tercatat. Ada kemungkinan tak rekod amalan kita dah lama sangat terpadam? Dakwah dia terpadam, ada? Tak ada. Dan di sini Allah kata apa yang mereka amalkan. Pengajarannya apa? Apa dia? Sentiasa buat baik. Satu. Yang kedua, walaupun amal itu kecil. Yang ketiga, ilmu banyak mana kalau tak beramal sia-sia. Sebab yang Allah hitung ialah amalan, bukan ilmu. Berapa ramai yang berilmu, macam-macam dia boleh cakap, tapi tak buat pun, rugi. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi, Tuhan engkau tidak menzalimi seseorang pun. Okey. Dah habis lah. Ada cara. Cara yang paling mudah untuk kita memberatkan amalan. Simple je. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Okey. Hari ni siapa dah baca? Ha? Baru baca tak ni kan? Ha, tengok. Benda paling mudah dan memberatkan timbangan tapi jadi susah. Betul tak? Kadang-kadang satu minggu dia tak baca subhanallah wa bihamdi subhanallah. Bila dia akan menyesal dan dia akan baca, kalau boleh nak baca 24 jam. Bila di akhirat besok. Ya Allah, ruginya. Masa aku sihat, masa aku lapar, masa aku dah ada ilmu tapi tak sebut, tak terkeluar. Subhanallah wa bihamdi. Ha, cuba buka hadis tu. Oh, dah ada dah. Okey, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani. Dua kalimah aje. Simple je, bukan 100, bukan 20. Habibatani, ya? Sangat dicintai ilar Rahman.
dua perkataan ringkas pendek tapi Allah cinta. Bila kita tak baca makna apa tu? Kita tak cinta Allah. Tanda cinta Allah pada. Kita buat apa yang Allah cinta. Ini dua kalimah Allah cinta. Kita tak baca. Itulah tanda sebenar kita tak cinta Allah. Yang kedua, khafifatani. Ringan. Ha? Susah nak sebut. Ringan je. Ada siapa sebut tu patah tulang dia. Tak ada. Sakilatani. Ha? Berat. Dua-dua kalimah tu ringan di lidah tapi berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis paling sahih riwayat Bukhari. Biasakan, ha? Antara paling sahih. Boleh? Baca 10. Tapi tak ikhlas pula. Saya suruh baru baca kan, ha? Baca je lah, ha? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Nanti pelajar-pelajar hafal hadis ni. Sebab bila kita nak cerita pada orang, kita cerita saja dengan kita baca hadis sangat berbeza. Orang akan lebih yakin bila kita baca hadis. Jadi nak cerita pada orang, hadis ni kena hafal. Habis ah? Buat sikit. Tak dengar. Ah ya, betul. Ada nombor hadis ah? Okey. Saya bila tengok apa yang berlaku di Syria sekarang, anak-anak dalam kesejukan. Ya. Saya sangat miskin, tak cukup makanan, lepas tu ditambah pula dengan kesejukan. Jadi sekarang Syria Care akan hantar bantuan, bagilah sumbangan. Sebagai tanda kita ni adalah satu badan. Bila orang Islam di sana sakit, kita terasa. Itulah orang Islam. Kalau kita tengok, kita dengar, kita tak rasa apa-apa, macam kita tidak ada rahmat. Dan kita tidak ada ukhuwah. Jadi bagilah, ha, siapa-siapa yang mendengar online ini, paling-paling kurang RM10 seorang. Sebab RM10 tu kadang-kadang pahalanya cukup besar. Bergantung kepada setakat mana keikhlasan kita. RM10 kali dengan 700. Kan? Masalul lazina yunfiquna fi sabilillahi kama salih habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yud'ifu liman yasha. Allah akan gandakan lagi pahala. Jadi bagilah, ha? Transfer je RM10. Kalau tak boleh RM10, RM50 seorang lagi bagus. Kan, kita kalau duit nak banyak, tapi kalau pahala ni nak sikit je. Tukar cara berfikir. Supaya ia memberatkan timbangan kita di akhirat besok. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل